Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel Ismawan, channel budaya, sejarah dan jelajah, khususnya di kota Yogyakarta. Kali ini kita akan melanjutkan video yang kemarin setelah mengunjungi Masjid Patoknegoro di Babatan. Dan pada video kedua ini kita akan mengunjungi sebuah situs cagar budaya, yaitu di daerah Wonocatur, yaitu situs Pasanggrahan Cendronosari yang terletak sekitar 2 atau 3 kilometer dari Masjid Patoknegoro Babatan ini. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like dan subscribe ke channel Ismawan sini. Semoga kedepan semakin berkembang. Sejarah dari situs Pasanggrahan Cendronosari ini adalah sebuah pasarian atau makam dari pematih dalam keraton Yogyakarta, yaitu Patih Danurejo yang ke-7 pada tahun 1912 sampai 1939. Pasarian ini terbuat dari atau dibangun dari gundukan tanah yang tingginya sekitar 8 sampai 10 meteran, yang tanahnya diambilkan dari sebelah timur dari pasarian ini. Sedangkan Patih Danurejo sendiri adalah mantu atau beristrikan putri dari Sultan Hamengkubuwono VII, yaitu Gusti Kanjeng Ratu Hayu, yang makamnya juga di sebelah dari Patih Danurejo ke-7 ini, yang akan kita tampilkan pada video-video yang kita ambil pada hari Selasa 19 Januari 2021. Pasarian ini terletak di sebelah timur atau dari jarak kota Yogyakarta sekitar 8 sampai 10 km, yang dulu adalah bagian dari pasarian Pasanggrahan Wonocatur yang membentang ke utara sampai ke komplek AAUR sekarang. Letak pasarian ini ada di sebelah selatan dari komplek AAU Adi Sucipto di desa Wonocatur, Bangun Tapan, Bantul. Dan kita akan juga tampilkan beberapa foto yang kita dapat pada hari ini, dan semoga menjadi suatu hiburan dan pengetahuan bagi kita semua. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dan kesalahan yang kami sajikan. Oke, tambahan juga nanti kita akan temui sebuah gapura atau bekas pura Pasanggrahan Wonocatur yang dulu letaknya di pinggir ring road dan dipindah agak masuk ke timur, dan juga akan kita temui makam dari kuda kesayangan Patih Danurejo yang dimakamkan di bawah pasarian ini. Selamat menyaksikan video yang kami berikan, semoga bisa menjadi suatu hiburan dan pengetahuan.
Terima kasih telah menyaksikan video kami. Mohon maaf bila masih banyak sekali kekurangan. Dan jangan lupa like dan subscribe ke channel Ismawan S. Salam budaya, salam sejarah Jogja. Semoga kita selalu diberi kesehatan. Kita jumpa lagi ke video-video penjelajah berikutnya di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.